Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini kita mau custom speedometer Galan Hiu. Speedometer Galan Hiu ini punya Pak Irfan. Nah, Pak Irfan ini asalnya dari Bandung gitu ya, tapi custom speedometernya di kami. Karena itu, kami juga banyak menerima pelanggan dari luar kota gitu ya, luar Jogja maksudnya, dan juga dari luar negeri. Nah, ada yang datang langsung, ada juga yang minta dikirim, kayak gitu. Jadi, di mobil Galan Hiu milik Om Irfan ini ada yang unik, yaitu plat nomornya. Tadi kan udah saya jelasin, Om Irfan itu orang Bandung, otomatis platnya plat D dong. Nah, tapi kalau kita perhatikan secara detail ya, di sini tuh ada D706JA. Kalau dibaca Jogja dong, bener gak? Nah, jadi ada keunikan di sini, orangnya orang Bandung, tapi plat nomornya berkata Jogja kayak gitu. Custom speedometernya akhirnya di Jogja juga. Jadi di sini kami melakukan pelepasan speedometer gitu seperti biasanya, kemudian teknisi melakukan instalasi. Di sini dilakukan penggantian panel speedometer yang desainnya sesuai keinginan Om Irfan, dan juga dilakukan penggantian LED pada speedometernya agar lebih maksimal tampilannya gitu. Jadi LED ini fungsinya untuk mensupport tampilan speedometernya lebih maksimal dan cahayanya lebih merata sesuai yang diinginkan oleh Om Irfan. Nah, jadi di sini kita juga sempat ngobrol-ngobrol gitu ya sama Om Irfan sebagai owner dari pemilik mobil Galan Hiu ini. Ternyata ini udah dicat juga gitu, mobilnya udah dicat, kemudian udah diganti sunroof juga di bagian atapnya. Nah, gimana sih ngobrol-ngobrolnya? Lihat cuplikan ini. Proses bangun mobil ini udah berapa lama, Om? Setahun lebih. Setahun ya. Dari pertama mesin. Pertama mesin dulu. Turun mesin, terus cat, sekarang cat, pasang sunroof, setelah itu main di aksesoris, terus jok itu sekalian, ganti. Setelah ini kan speedometer ya, setelah speedometer ada rencana apa lagi, Om? Udah masuk garasi lagi. Masuk garasi. Berarti emang jarang dipakai yang untuk harian. Untuk harian ada mobil sendiri, Om? Dengan Om siapa, Om? Namanya? Irfan. Om Irfan. Ya. Dari mana, Om? Dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Tahu SPD speedometer custom ini dari mana, Om? Dari IG. Dari Instagram. Ya, dari Instagram. Terus kenapa tertarik buat di custom ini, Om? Awalnya sih sebenarnya dari dulu saya udah pernah pakai juga di lenser saya. Tapi yang
ke Jogja ini sengaja apa emang ada acara apa gitu? Sebetulnya dulu sengaja waktu acara di Malang 2 minggu yang lalu saya sengaja mau ke sini. Ternyata ada prosesnya. Langsung pesan ada kayak spare part ada langsung pasang. Ternyata harus proses cetak dulu. Kemarin waktu ada acara di Semarang saya sengaja kalau ke Jogja saya sengaja buat pasang ini. Setelah terpasang ini Om, gimana menurut Om Irfan? Alhamdulillah sih sesuai ekspektasi saya, harapan emang pengennya dibuat cerah kayak gini. Kalau tadi abis ngobrol-ngobrol sama Om Irfan gitu ya, wah mobilnya pernah istirahat juga nih 5 tahun, dibiarin di bawah pohon kayak gitu. Wah tapi karena sayang gitu ya sama mobilnya, mobilnya tetap dipertahankan, terus sekarang mulai dibangun lagi gitu karena emang udah hobi. Dan Om Irfan juga ikut komunitas di Bandung, tentunya komunitas Galon Hiu. Kalau ini sih buat ini aja sih, seneng-seneng aja. Paling sesekali buat ikut komunitas atau gitu juga enggak? Saya keluar masuk klub komunitas dari Bimas Fortuner X-Trail. X-Trail. Akhir ikut-ikut Galon ini hip-hop Bandung. Ikut komunitasnya apa Om? Kalau Galon ini di Bandung in Itwok. Itmok Indonesia Mitsubishi Owner Malang ada, Jogja ada. Nah mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa share video ini di komunitas kalian. Klik like bila kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Follow kami juga di Instagram SBD Speedometer. Sampai ketemu di video berikutnya.